Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Fatin Afiqah binti Sardi, pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai. Pada hari ini, saya ingin berkongsi dengan anda semua buku yang telah saya baca, iaitu buku Kerana Syurga Bukan Percuma 2. Buku ini dikarang oleh Najmi Fatih, diterbitkan oleh Sentak Press SDN BHD pada tahun 2017. Buku ini mengandungi 20 bab dan 330 bilangan muka surat. Saya tertarik untuk menceritakan kepada anda semua tentang kisah persahabatan yang terdapat dalam buku ini. Buku ini menceritakan tentang kisah hidup seorang lelaki yang bernama Kai atau nama panjangnya ialah Khairul Rafiq. Maka buku ini menceritakan tentang jatuh bangun dan hitam putih hidup seorang Kai dalam menjalani kehidupannya menuju ke syurga. Kai ini adalah seorang yang tiada arah tuju dalam kehidupan dia dan dia tidak pernah terfikir pun tentang syurga. Sampailah suatu hari, Kai ini berjumpa dengan seorang lelaki yang diberi nama Abang Surau atau nama sebenarnya ialah Haikal. Jadi lama kelamaan, Kai dan Abang Surau ni menjadi sahabat yang sangat rapat. Abang Surau ni banyak menasihati Kai, banyak menegur Kai jika ada salah dan sentiasa ada di sisi Kai di saat susah dan senang. Saya ingin berkongsi sedikit antara nasihat yang Abang Surau beri kepada Kai. Okay? Abang Surau kata kepada Kai, nak dapatkan sesuatu itu tak mudah dan tidak juga susah. Anda diselitkan dengan usaha, ditambah dengan sedikit doa dan tawakal, insya-Allah dapatlah. Ada satu situasi tu di mana Kai berbangga dengan diri dia sebab dia terkenal dekat sekolah dan Abang Surau kata, tak guna kita terkenal di dunia, tapi dekat akhirat nanti kita adalah orang yang paling hina. Biarlah kita tak terkenal dekat dunia, tetapi dekat akhirat nanti kita punya segala-galanya. Dan hari berganti hari, persahabatan Kai dan Abang Surau ni semakin kukuh. Okay? Dan sampailah satu hari tu, Kai diuji dengan kehilangan Abang Surau yang dikatakan meninggal dunia sewaktu kebakaran surau di sekolah mereka. Kai mula berubah menjadi seperti dahulu. Okay, jadi seorang yang sangat barai, suka marah dan mula untuk menghisap rokok dan menjadi seorang yang sangat pendiam. Dan bertahun telah berlalu, Kai menjalani kehidupannya tanpa sahabat di sisi dan Kai telah menyambung pelajaran ke kolej. Dan semasa di kolej, Kai terjumpa seorang lelaki yang perwatakan dan suaranya sama seperti Abang Surau. Dan lelaki itu bekerja di kafe kolej tersebut. Dan ya, lelaki tersebut memang Abang Surau dan lelaki itu sendiri yang mengaku bahawa dirinya ialah Abang Surau. Kai pun berasa peliklah kan sebab sahabatnya itu dah tinggalkan dia lama, tiba-tiba muncul seorang lelaki ni mengaku dia Abang Surau. Okay. Jadi rupa-rupanya sewaktu kebakaran yang telah terjadi dekat sekolah lama mereka dulu, Abang Surau tersebut sempat menyelamatkan dirinya yang telah dijilat api. Okay, pergi ke pintu belakang surau sekolah tersebut yang berdekatan dengan sungai dan dia tidak berfikir panjang dan terus terjun ke dalam sungai tersebut. Sampailah dia sedar dan dia telah berada di hospital. Okay, jadi persahabatan antara Kai dan Abang Surau ni kembali terjalin. Nilai atau pengajaran yang boleh kita dapat daripada buku ini ialah nilai sebuah persahabatan. Persahabatan yang didasarkan dengan keikhlasan yang tulus dan kasih sayang menjadikan sebuah persahabatan itu lebih bermakna. Kita boleh jadikan Abang Surau tersebut sebagai contoh di mana dia memberi manfaat kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Itu sahaja sinopsis ringkas yang boleh saya ceritakan kepada anda semua dan berharap agar anda semua dapat membaca buku ini dan mengambil semua nilai dan pengajaran yang bermanfaat dalam buku ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.